Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 6 hari bulan 2 2022. Okey, saya nak buat uji kaji tentang moisture madu kelulut. Di mana madu yang saya proses ni, okey. Di pada kadar dia adalah lebih kurang dalam 14. Okey. Okey, 14% dengan anggaran berat ni adalah 80 gram. Okey, saya nak tunjukkan ini pada 6 hari bulan. Okey, dalam lingkungan seminggu dah madu ni kita letak pada suhu bilik. Kita nak letakkan dia. Okey, benda yang pertama kita gunakan alat refractometer. Okey, ni adalah alat refractometer. Alat refractometer. Okey, ni adalah alat refractometer. Okey, di mana alat refractometer ni adalah digunakan untuk melihat atau melihatlah. Susah sangat ayat dia kan. Okey, ini alat dia. Kita nak tengok honey moisture. Okey, kita tengok dia ni. Ha, tu honey moisture kan, 12% hingga ke 30%. Okey, sekarang ni apa yang kita perlu buat? Kita keluarkan alat ni dulu. Okey, kita letak tepi. Okey, alat ni memang bersih, tak ada air, tak ada kandungan apa-apa. Bersih. Di mana yang perlu kita buat dan kita lihatkan apa yang tuan-tuan perlu zoom kan? Okey, saya nak zoomkan dia. Okey, saya nak zoomkan dia. Ah. Okey, sekarang ni kita dah lihatkan saya dah letakkan atago saya di sini dan saya nak buka madu ni. Ah, memang. Okey, tester dia untuk madu ni memang pekat tuan-tuan. Saya dah proses dia sampai tahap 14% dan hari ni kita nak lihatkan kandungan dia. Berapa kandungan dia? Okey, kita godak sikit lah. Memang kandungan dia, orang cakap dihidup eh. Kandungan dia, air dalam madu ni hidup. Makna mikrob dalam madu ni hidup. Benda yang kita nak tengok, tunjuk pada tuan-tuan ni. Okey. Okey, cukup. Okey, kita tutup balik madu kita. Okey, kita tekan start. Okey, dia akan reading. Okey. Apa yang saya nak tengok tuan-tuan? Nak tunjukkan tuan-tuan. Madu daripada 14. Daripada 14, okey? Daripada 14. Okey, tuan-tuan tengok sendiri. Directly, madu ni telah pun naik pada kadar 15. Ha, nampak eh? Saya tunjukkan lah. Haa, ni. Nampak? 15.8. Okey? Pada kadar suhu rumah ni adalah 30.8. Kalau ikut suhu rumah saya ni memang 30.8 lah. Sebab saya ada letak dan inilah sebenarnya kandungan air yang memang hidup tuan-tuan. Hidup. Ini yang kita panggil hexagonic, iaitu kehidupan yang ada dalam madu ini apabila kita tak jaga dia dengan baik, kualiti dia dengan baik, madu ni akan hidup. Ini yang dah diproses. Okey, yang dah diproses. Apatah lagi madu yang belum diproses. Okey, bagaimana yang madu belum diproses? Okey, madu yang belum diproses adalah berkaitan dengan cuaca sekeliling, udara sekeliling. Maknanya madu yang tidak diproses akan mengalami proses fermentation. Okey, fermentation atau dalam bahasa Melayu dia adalah penapaian. Dan ini saya nak kongsi tuan-tuan. Okey, terima kasih untuk hari ini, video untuk tuan-tuan saksikan. Terima kasih. Bye-bye.